hari kita mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan lah, kita mau pergi keke. Tadi kalau dari tempat saya, keke pergi ke Ningau lebih kurang 2 jam. Kita mau pergi ambil stok kita, stok barang-barang garam, obat untuk dikedaikan kita. Ini setelah berbulan-bulan saya tidak turun pergi ambil stok sebab PKP. Jadi macam excited juga lah mau turun. Assalamualaikum guys, salam damai, apa kabar? Jumpa lagi kita video hari ini. Kita mau pergi keke, kota Kinabalu. Sudah sekian lama, berbulan tidak pergi. Last kita dari keke, bulan 3 hari itu. 9 hari bulan gak kalau tidak silap saya? 2 bulan lebih. Jadi perjalanan Denny kita perlu limpas Kimanis, Bukit Kimanis yang tadi kita sudah lalu. Bukit Kimanis ini tinggi guys, tinggi, sangat tinggi. Dia tinggi dan panjang. Jadi kalau orang yang tidak biasa naik tuh bukit, memang banyak berhenti di tepi itu, panas injin, panas brek, macam-macam. Syukur perjalanan kita tadi oke. So kita menuju ke kota Kinabalu. Sekarang ini kawasan hutan. Ini di Kimanis. Selepas Kimanis kita akan sampai di Papar. Tapi kita mau singgah dulu sekejap satu tempat nih. Saya mau beli ikan karuk. Apa itu ikan karuk? Ikan puyuh. Saya mau dia makan itu anak-anak katak di longkang kita. Patutlah kurang sebenarnya kutu air. Ah, tuh nah dia. Fit itu dia buka kah tidak ini? Ini nah, di tepi ini. Macam dia tutup lah. Tutup. Alamak. Tutup, tiadalah karuk kita. Tapi dia apa? siapa yang dekat-dekat area sini kalau mau cari ikan karuk pergi cari itu tempat sana. Kita teruskan perjalanan pergi keke guys. Sigar ba. Kita sampai guys, kita sampai di Pinampang. Dia satu daerah di sebelah keke, Pekan Dongongon namanya. Oke, kalau kau nampak itulah dia punya mercu tanda kalau kau sampai di Dongongon. Ini adalah topi tradisional masyarakat Kadazan Dusun di sini ya. Ini nama dia sigar kalau tidak silap saya. Salah kan itu ah? Betul gitu ah? Ini deh nih kalau anak muda nih jarang betul mau tahu nih barang-barang tradisional. Oke, sekarang kita akan pergi harvest dulu. Harvest fish apa itu ah? Fish and pet Sendean Berhad kan nama dia. Besar nih barang guys. Ini tempat dia besar. Dia macam shopping mall haiwan, ah gitu. Kita mau pergi tengok kalau ada beta dia atau tiada. Memang ada bah di sana tuh dong ada jual beta. Dan recently dorong upgrade dorong punya beta display. Kalau dulu dong pakai tuh cup-cup kecil yang begini tuh. Sekarang dong pakai topless sudah. Good job. 2 menit sampai. Sudah sampai sudah guys. Pakai dulu mas. Ada counter untuk saringan sebelum masuk bagus. Ini yang kita mau. Safety first. Saya perlu satu kertas. Ada kertas pula kita nih. Tidaklah kertas kita. Tidaklah kertas habis. Apa kita minta di dalam? Oke, okay, so inilah dia harvesting tuh besar. Nah, oke. Okay. Let's go. Jump. Baris, baris guys, baris. Kita sedia pen, no mask, no entry. Kita tulis dulu di sini. Di luar kita. Ya. And your show rabbit. Dua orang ya? Ya. Sudah tulis dua orang kan? Ah, sudah. Dua. Ya. Halo, hai. YouTube. Ada kertas kosong nggak? Satu keping pun boleh. Thank you. Oke okay guys, besar nih tempat ah. Mari kita piting dulu dia punya beta. Wow, ikan koi. Ini nama dia koi. Ini kohaku. Ini kohaku. Ini macam tanco tapi dari kohaku. Goldfish, mantap. Oke, okay, kita tengok. Wow, ada jual ubat-ubat beta di sini. Ini apa? Ini untuk shrimp. Shrimp, oke. Okay. Pellet. Nutrafina, ini power bro. Ah, ada barang nih.
Ini nama dia UHT Black Mosquito Larva. Ini kalau kamu mau pam betina kamu kasih makan nih. Ini adalah jentik-jentik yang telah diawet. Harganya 20. Ini macam apa nih? Perishrim. Ini pun macam BBS lah, tapi nama lain. Egg, ini telur dia. Supernatural Black Water. Oh, ini macam ketapang. RM15. Beta Vita, Grumi, Betanio. Akira, RM48. Tira, AOG, ada. Apa lagi? Sterilize, ada. Kiomi, ada. Oke, okay, macam-macam ada sini. Herbs. Alright, oh ada shooting juga. Berapa dia jual? RM35 shooting. Ini berapa dia jual? RM25. Ini ada cermin nah, kiri kanan. Ini apa? Jus ketapang. Dari siapa? Sisit, tapi tidak cukup pekat ini oh, RM8. Kalau siapa bikin ini ya? Tiada. Ini kalau lagi pekat lagi bagus lah. Ini, bila kita jual ekstrak nih jus, kita mesti jual di pekat. Mesti macam kopi, tapi mengkali sisit nilai sedikit ya, kali dia begitu pun cukup sudah. Sebab kalau saya lah, kalau saya beli, bila dia pekat, banyak kita beli pakai kan. Banyak tank kita beli pakai, kalau dia kurang pekat, paksa sedikit saya tank kita beli pakai. Oh, bagian ikan dia tidak ikan. Mengkali pasal PKP, jadi tidak shipping untuk ikan. Oke, ada sedikit. Ada tertinggal, baki-baki. Parrot fish. Kita ada, apa ini? Cichlid. Kita ada cichlid. Kita ada parrot love, kita ada zebra, kita ada tetra apa ini? Itu apa nama dia? Tetra. Iya bro, dia dapat call kah? Jap. Saya send kau. Ini ikan laga dia. Tengok ini guys, jenis long tail. Ini kalau yang baru boleh try main ini dulu. Ini kita kalau di sini berapa dia jual? Ini kurang lebih RM3 atau RM5 atau RM8 lah. So ini yang kita panggil jenis biasa. Tapi sebenarnya ada sudah kena kasih mutasi ini. Dia ada kena panggil veil tail, Nemo. Ini masalah guys. Bila kita simpan begini kecil. Tapi mengkali juga kan, dia ada reason deh nih, kenapa dia simpan begini kecil. Kalau sebaiknya janganlah simpan, cuma kadang-kadang mengkali pasal tidak cukup tempat kan, tolong pakailah begini. Kalau boleh, lagi besar, lagi bagus lah. So ini ikan tinfoil bob. Ikan laut guys. Di sini yang kita mau tinggal, ini ikan laga. Ada pula saya punya, apa, ini kom saya. Siapa ini pemenang dia? Kalau One Beta Show tuh, udah taruh sini. Saya rasa berada Jackie punya ini, Jackie Chin. Kayak kita cek, RM80 show grade, RM80. Alright, kita tengok, kita play dulu dah. Mantap lah, lawa. Ini? Ini boleh bikin breed nih, lawa. Mari kita cari ikan yang kita boleh bilang, kita saya tengok-tengok paling-paling pun kalau saya boleh bilang peh nena lah. Ini mau bikin breed boleh ini, try ambil warna dia, mau bikin multi color ini boleh. Tapi yang bagus dia dorang simpan di sini bagus, jadi ikan selesa bang, puas hati. Oke guys, kita sudah siap buat order, kita bagi masa dorang untuk prepay barang kita. Jadi sekarang kita mau jalan dulu, nanti kita datang balik. Kita mau pergi tempat berada Edwin Kong, saya mau ambil. Saya punya spek mata tertinggal. Itu time balik dari 2 bulan lalu, balik dari Sarawak kan saya handling ikan orang-orang. Jadi saya tertinggal, saya punya spek sana. So let's go.
Itu dia Wilson Aquatic sini di Fosang. Nah, kita pergi. Ini tempat berada Edwin, nah kalau kamu ingat yang saya ada begini tuh, nah dia. Hai bro. Apa kabar? Boleh makan? Masih tinggal ikan, bro. Tidak, limited stock. Limited stock. Apa ikan ada? Wih, multi color kayak ini. Fancy. Bagus pula ini kan? Mantap. Nah, datang kamu sini ya. Di Fosang ini kan, bro? Yusang. Oh, salah, Yusang. Bukan Fosang, Yusang. Tadi saya pergi habis dulu sekejap. Ini female ready breed grizzle. Grizzle, ya. Female grizzle nih, bro. Half moon. Tidak sampai half moon lah. Ini kan, bos? Iya. Terima kasih. Punya lama dia PKP di sini. Gila. Apa? Oh ya. Minggu depan dari farm. No. Oh, ikan-ikanan. Oh. Yang biasa. Ikan-ikan hias biasa lah. Masa turun enggak? Enggak, ada bini di kereta. Nah. Ada yang boleh di harvest, bro? Dia breed. Nah, dia breed sendiri, kalau ada tinggal aja. Wah, ini kenapa nih? Jaguar? Ya. Siklit? Wow. Oke. Kita anu dulu. Kita kusung. Oh ya, bro. Boleh kasih minta tolong? Apa itu? 10 menit kah? 20 menit kah? Habis bateri saya. Oh. Siap dengan charger lagi. Soal dari Keningau tadi, bahasa saya lupa. Oke. Saya lupa charge. Ini lah, bro. Kita tinggal dulu sekejap. Inilah saya punya sifu. Edwin Edward Kong. Betul-betul kosong, kan, bro? Kosong. Lo prepare untuk masuk ikan nih? Iya. Mantap lah. Hey, pellet winner. Bagus nih. Pellet winner. Bagus. Itu bagus. Breeding. Pam itu female. Female. Untuk female dan male pun sama juga. Memang ready size lah. Macam mana jual nih? Coba tinggal bro, saya kasih iklan dulu. 5 ringgit 1 gitu. 5 ringgit 1 kan? Berapa gram nih? 32% bro protein dan ini saya tidak pasti berapa gram. Ini pellet winner, ini pellet Thailand. So, memang karena guna untuk breeding lah, kita pump male female lah. Oke, ini brother Edwin. Jadi, ya anu bro, apa itu panggil kawan-kawan di sini? Coba, di mana ini? Di, apa ini? Kapayan. Nama kedai? Kapayan Yusang, Wilson Aquatic. Wilson Aquatic. Iya. Dibuka dari jam? Dari jam, kalau musim sekarang ini 11 sampai jam 5 ya. 11 sampai jam 5 lah. Kalau sudah habis PKP, 10 sampai jam 7. Malam? Ya, sampai jam 7 malam. Oh, oke. So, sini ini macam-macam ikan adalah? Ikan. Tapi sekarang kusung lah. Sebab baru mau start balik ya, operation kan. Itulah saya berpikir juga, kalau time berbulan, dua bulan tuh ikan simpan sini mau bikin apa itu? Sangsara mau jaga? Semua pun mati tuh. Nah, itulah kan. Nasib tidak banyak lagi lah time itu. Nggak mau kasih clear saja lah. Itulah. Sekarang mau bersih balik. Yang best tuh nah beta. Kamu mesti datang sini piting beta. Next week ada banyak. Jadi saya cas phone dulu, kita sambung balik. Alright guys. Nanti kita datang balik, saya dapat pellet winner. So ini untuk jualan. Ini pellet winner ini sangat bagus, lama sudah saya cari. Ini pellet Thailand. Ini pellet nih untuk kita pump, kita punya P sebelum breeding. Pump pakai ini, pap bagi makan. Full egg, size, active, sama dia lebih rouse begitu. Dia macam excited lagi mau breed. Puh! Kita mau pergi Karamunsing dulu sekejap. Karamunsing, tau Karamunsing itu apa? Karamunsing itu tempat jual komputer. Let's go. Alright guys, kita sampai di Karamunsing. Ini dah. Ada macam-macam kedai. Di sana juga ramai orang nih. Kita pergi tingkat 3. So, kita sini nih, kita mau cari apa yang kita boleh invest supaya kita boleh meningkatkan kita punya quality sama productivity video kita. Isu dia sekarang, saya punya komputer di rumah tuh, dia punya spek tuh bukan untuk editing. Jadi, mana tangga deh? Mana ke atas? Pas ini kah? Jadi, isu dia, saya buang banyak masa untuk edit saja. Disebabkan itu, kita perlu penambahbaikan supaya kita boleh jimat masa dan meningkatkan quality. Saya pun tidak tahu apa yang boleh dibikin lah, tapi
Kali kita tukar rem kak. Tengoklah macam mana. Nanti kita minta advice itu sales. Let's go. Ini baru tingkat dua kan? Satu tingkat lagi. Ini kedai legend nih guys, Hollywood Music House. So memang banyak alat-alat musik, memang legend lah dia, lama sudah. Oke, tingkat terakhir dan lift ini tidak on. Manual guys. Gayat. Let's go. Misi kita di sini kita mau cari kedai laptop. Saya ini kalau barang-barang komputer tidak berapa tahu Ben. Harap-harap kita jumpa good offer sama good sales. Pesan supaya dia boleh explain. Banyak juga kedai belum buka guys. Esa tutup PC image. Ini buka. Oh, punya panjang queue. Oke lah, kita queue lah. Ini yang kita mau pergi, PC image. Tapi queue dia panjang. Atau kita pergi kedai ini lah. Ada satu lagi. Inilah. Ini saya tahu kedai apa ini, HP ke? Ini teh panjang queue. Hah? Baris mana? Oh sana. Ini ya, panjang. Dari mana kita baris? Sini kah sana? Sama siapa kan? Sinilah kita baris. Udah mau kali 20 orang. Nanti kita cek balik ya. Kita punya printer yang lama tuh. HP-nya buruk. Ah ini kah? Oh ini power. Tapi bukan kau bilang suruh pergi 12. Ini 8 tuh ini. Dia ada extra store. Maksudnya? Ini dia boleh maksimum actually 32. Kalau ini sudah 8 gig dia punya minimum, lebih bagus punya lah. Dia ada interest, kamu next time mau tambah boleh tambah. Oh, inilah. Macam oke okay, ini pavilion. Pink. Macam oke, okay. Ini pun ada warranty? 2 years. 2 years, apa free gift dia ada nih? Free wireless pun sama printer. Printer? Kalau mau tukar printer, bisa kami ada printer pak sudah? Apa yang boleh ditukar? Kalau mau tukar tambah rem, mungkin mau tambah sedikit. Tambah rem, tambah sedikit duit. Graphic card, ini lawan yang tadi, ini lagi power. Kalau graphic card dia sama, tapi ini terus 8 gig rem sudah. Tidak punya kacau apa-apa lah. So, ini dia ada extra slot buat pengguna tambah. Tadi itu 3399. Ini 3499, 8 gig rem. Itu dia 4 gig rem, 3399. Mana? Yang tadi kita tinggal tuh? Iya. Oh, sebentar. Inilah. Kalau kami ambil. Ini kami pikir yang ini dia basic punya wireless mouse, pen drive, dan accessory keyboard, which is kita punya. Ah. Tapi sekarang kami punya also pakai ganti sini. Tapi sini iya. Mau hard disk ya? Hard disk kita ada satu kan? Tapi itu hard disk pun sudah. Oh, bawa lagi sudah sekarang. Lupa kan? Mau ambil apa? Printer ada sudah, tangan kita mau banyak printer. Timbun so printer kita, printer zaman kuno kan ada. Ya mau tambah 100 lagi sudah, 3599. Kalau yang tidak payah tambah, ya ngam-ngam itu budget untuk anulah, free. Mungkin saya upgrade untuk mouse yang better for you lah. Marvel itu nah. Tengok kemarin. Itu Marvel nih. Itu lebih itu. Eh, salah. Kamu mau udah better punya mouse? Ya, yang sesuai untuk. Yes, actually kami bagi kamu yang khusus yang sama merah. Ah, yang boleh boleh. Yang video editing. Mana mouse yang bagus? Inilah, beginilah. Besar lah. Iya, yang pakai di sini yang besar. Sorry. Bagi yang besar lah. Yang Marvel tuh tidak boleh. Kecil kah besar tuh? Ini kecil kah besar? Kalau kamu pilih yang ini, saya offer kamu. Kamu pilih ini mouse dengan siapa yang mau, ada pen drive lah. Oh, ada satu lagi pen drive lah. Kita tukar, kita pakai ini. Udah pilih lah, kan ada kita beli baru. Pilih lah. Mana satu, Captain America kah? Marvel kah? Spider-Man kah? Ini Wonder Woman. Inilah dengan pen drive. Ready satu laptop pula. Boleh. Sama ini dia punya memory card. Ada kah? Kalau itu mau tambah duit juga? Iya. Oh, lama. Belah. Oke, okay, jawabannya. 3 gig. Untuk free lagi. boleh. Saya online transfer. Coba boleh. Kita harap dia kasih cepat. Pasal kita mau ambil barang kita lagi. Jadi kita menunggu dulu sekejap. Kita invest nih.
Sebab dalam plan saya, selepas PKP habis nih, kita akan pergi jalan-jalan, pergi macam pergi ranau, pergi cari breeder tikun dasang lah, pergi cari breeder breeder-breeder kita di seluruh Sabah. Jadi bila pergi itu, confirm saya akan bermalam. Saya plan untuk kalau macam saya sudah shooting video di sana, pasal saya tidak, saya kena balik ke Ningau lagi baru boleh edit. Mau makan masa, jadi kita mau productivity kita lebih bagus. Jadi kalau boleh, contoh saya pergi Kundasang, siang saya pergi melawat farm kawan. Balik daripada farm itu saya boleh terus edit, kita boleh terus post YouTube. Oke kan tidak? Berapa harga deh semua? 3.000 349 35 lah, 3.500 49, 35 lah, 35 guys, 35. Jadi siapa investment untuk yang lebih bagus? Kita buat online transfer dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga investment kita nih membuahkan hasil. Thank you guys support kami. Jangan lupa support kami di YouTube lah. YouTube nih best kawan-kawan. Sebenarnya kamu tahu kah? YouTube adalah salah satu tempat yang mana orang boleh bantu orang tanpa perlu keluar duit pun atau apa-apa pun. Kerja dia just tengok itu iklan, jangan skip. Sebab email kalawon.channel@gmail.com. YouTubers macam kami ini kita dibayar bila orang tinggal iklan tuh. Tidak juga banyak lah, sin-sin lah. Mau bilang ribu, belum lagi sampai ribu. Hah? Kalawon.channel. Hah? Mulai handphone laki mau kita tahu ya? 011-317. Kita mau bayar dulu. Jadi jangan lupa support kami guys. Kita akan bagi yang lebih kualitinya. Saya ini jarang membeli guys. Itulah. Kalau bini saya tahu nih, tapi kalau saya membeli, aduh sakit kepala dah. Jarang membeli, sekali membeli. Bukan alang-alang. 5.000 satu kali. Depa, usaha lagi, usaha tangga kejayaan. Oke, mana satu orang tadi tuh? Siap sudah? Sekejap pak. Boleh saya pagi saya nggak? Macam mana mau Sam? Atau kau gambar begini? Nah, apa juga? Alhamdulillah guys, Bismillah. Begini juga lah tahun lalu. Bila tuh bulan 12 kan? Lalu mana ada yang lepas komisi pitang? Bulan 9? Bulan 9. 9 kan? Tahun lalu lah, bulan 9, 10, 11 selepas komisi pitang. Itu saya beli ini GoPro nih, yang sekarang merecord saya. Itu time beli, kondisi di kedai sebelah. Begitu juga saya cakap. Saya cakap, saya buang itu time harganya 1.800. So, saya bilang saya buang yang 1.800. Bismillah, mudah-mudahan dia boleh return ya. Bila saya beli GoPro nih, tujuan dia memang saya mau bikin YouTube lah. Dan beberapa bulan kemudian, dia mulai menunjukkan hasil. Investment nih memang begitulah, memang lambat lah. Kalau kita berusaha memang akan return. Kalau bilang nilai YouTube bayar saya, mau bilang harga ini GoPro, belum balik lagi, belum balik lagi. Mengkali baru 400 lebih kah YouTube bagi, 400 lebih lah. Tujuan saya sangat nih, bukan untuk kita riak, tidak, bukan. Kita mau bagi inspirasi dan kita mau berkongsi macam mana cara mau invest. Kadang-kadang kita simpan, semua simpan duit kan. Ada opportunity untuk kita meningkat, tapi kita tidak berani invest dan kita miss itu window. End up, itu duit yang kita simpan, dia lari tujuan tabukan-bukan. Benda yang unnecessary, yang tidak membantu kita pun. Sampai begitu saja ceramah kita di petang ini. Selamat berpuasa. Tidak lah, kita tunggu dulu kita punya barang karena setup. Sona. Mau tidak mau, saya beli juga HP. Ada apa-apa lagi free gift? Tambah saja. Oke tuh, tambah saja. Tambah dinjam. Tambah saja kan? Tambah saja. Enggak boleh. Ada potong gaji ini kan? Potong gaji. 2 bulan lah potong gaji. 3 bulan. 3 bulan. Tidak ada gaji saya guys. 3 bulan setengah. Iyalah 3 bulan. Itu lebih sudah tuh. 3.000 lebih sudah. Kamu tahu kan gaji saya di kedai, di kalau gaji kami lah. Gaji kami dah. Thank you. Ah. Thank you. Nanti kami telepon ah. Thank you. Kita tunggu di bawah nanti. Susah mau parking. So, 40 minutes nanti dia telepon. Tunggu di bawah lah, entrance ah. Thank you. Gaji kami dua ini sama. Coba teka berapa gaji kami? 5.000 rupiah. Tidak lah. Gaji kami satu orang satu kami 1.200 ringgit. Tolak EPF tinggal 1.036 ringgit kah? 38 ringgit pas tolak EPF. Biarpun kita punya bisnis, tapi kita tidak boleh sembarangan pakai itu duit company. Kita kena atur susun bagus-bagus. Terutama bila kamu yang full time kan, walaupun kita full time breeder, kita kena bagi gaji kita, bagi gaji untuk diri kita. Janganlah paksa terus 2-3 ribu, 4-5 ribu, 6-7 ribu. Sengsara itu company itu. Yang paling penting kamu perlu bayar LWSP untuk diri sendiri.
company yang bayarkan USB. Bila kita susun natur bisnis kita begitu, insya Allah senang berkembang. Kalau ada apa-apa peluang macam untuk mau kasih besar lah kan, ada agensi datang kah, lagi senang guys, lagi senang dan mau bantu bila dia nampak kita punya bisnis nih lebih teratur, ada dokumen apa semua kan. Kamu ingat gaji saya besar kah di sini? 1.200 dia gaji saya. Ya pun kita punya bisnis, kita mesti makan gaji juga. Biar itu company yang bayar segala-gala. Ya kerja kita pastikan itu company berjalan mempunyai hasil. Sekarang kita on the way pergi harvest, mau ambil stok kita. Kita sambung cerita tadi. Tidak kira lah kau punya farm besar kah, kecil kah, kau bikin part time kah, full time kah. Sebab tu video saya sebelum ni, saya syorkan, saya sangat-sangat syorkan, tidak kira kau full time atau part time, kamu buat trading lesson. Even saya ada buat video lagi macam mana cara mau buat trading lesson. Nah, macam saya cakap sebelum ni, banyak kawan-kawan yang buat jual beta ni, ribu-ribu by income. Tapi macam tidak nampak bagaimana sebabnya, kenapa masalah menjaga cash flow macam mana. Sebab tu pentingnya menjaga cash flow. Ini kita cerita business side sudahlah. Saya kalau yang belum manu tu boleh dengar dan ambil inspirasi. So company ini bila kita bikin, tidak kira lah kau buat full time ke part time, the only thing kau perlu buat adalah make sure itu company kau ada business, ada income. Okay, jangan risau pasal yang lain, pembayaran yang lain. Okay, sewa itu, beli stok itu, bayar ini. Itu company yang bayar, bukan kau yang bayar. That's why kebanyakan kesalahan, even saya sendiri pun buat salah silap ini juga dulu. Yang mana bisnis jalan cantik, tapi duit cash flow saya tidak terjaga. Saya suka-suka pakai. Okay, sebenarnya salah. Even macam mana pun kau memiliki itu company, tapi kau bekerja untuk itu company, jadi kena ada gaji, bukan pakai itu duit sembarangan. So, tiap bulan kita bayar juga ke USP. Begitu. Cis itu ke USP, masuk juga di tempat kami. Siapa bayar? Company bayar. Kalau One Fish and Pet Shop, dia yang bayar. Kalau kita punya kerja, pastikan itu company berkembang. Itu saja. Untuk pembelian tadi, kalau ikut betul 3.500 lah bahkan. Besar tuh guys, besar tuh. Tapi sebenarnya bukan saya yang bayar, company yang bayar. Seriously, company yang bayar. Dan yang best dia, kalau kamu betul-betul paham apa itu pengurusan perniagaan, oke, okay. Ini saya boleh kongsi lah, tapi tengok kalau ada orang berminat, kawan-kawan yang mula menjual berminat untuk belajar macam mana mau atur cash flow, saya boleh kongsi. Pembelian kita tadi sebenarnya akan kita kira aset, bro. And then yang best thing dia, pembelian kita tadi akan ditolak untuk cukai. Kalau itu pembelian di bawah saya, nama saya, so personal tax saya akan kena tolak untuk pembelian barangan elektronik. Begitu. Elektronik yang macam inilah, komputer, handphone, gadget apa segala kan. Dan kalau company akan ditolak di bawah company. Macam begitu guys. Mesti mau bijak mengurus cash flow. Baru kita punya bisnis boleh berkembang. Mulalah dengan mendaftar kamu punya bisnis, buat company account. Okay, company account itu sangat penting. Di situlah nampak prestasi perniagaan kita. Kalau kamu bikin betul-betul, saya boleh garanti lah. Lot kedai, kau boleh beli. Seriously, 100 ribu punya harga, boleh beli bro. Dengan ada itu company account, ada bank statement. Memori kita. Okay, kita mau sampai sudah. Nanti kita sambung balik cerita pasal itu. Tunggu saya sampaikan yang awal. Itu ada barang kita. Untuk diambil sudah, ready untuk diambil. Ya, taruh di belakang. Kalawon. Full pula kotak. Bill barangan kita, restock. Banyak juga lah. Karena bang lagi duit. Tapi bukan duit saya, duit company guys. Tidak boleh tigo. Tadaaa! Apa nih? Laptop. Ada free gift, satu, apa nih? Dua, ada bag, dan, oh ini paling mahal. Wonder Woman. Kesian, saya dapat ini saja. Aduh, bersyukurlah nak. Iyalah nak. Tentu kita singgah pergi papar dulu. Jumpa dengan brother Barry. My bro. Okay guys, macam salah jalan lagi saya nih, salah pusing lagi. Pusing balik pergi karena pusing. Oh cocong, wow. Kenapa Sam? Okay, ini dia. Saya on the way sudah balik. Laptop baru. Melawi.
Kau sudah jumpa Sheila dah? Tes. Sitio aku tidak call. Ada baterai kan ini? Oh, Sitio tidak. Menapis BB ya, sah? Menapis tidak payah. Kau pandai-pandai pilih lah. Baik, Keke. Kita keluar dulu dari kota Kinabalu. Bye-bye, Keke. Alhamdulillah, sampai sudah guys. Galap sudah. Jam berapa ini? 6.50. Ini dia, home sweet home. Okay guys, thank you. Thank you kami jalan-jalan nih hari. Jangan lupa subscribe. Jumpa besok guys.